antara negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Namun, dengan pelaksanaan program vaksinasi, ia dapat menjana semula ekonomi yang terjejas. Dengan ekonomi yang baik, ia dapat beri peluang pekerjaan kepada lebih ramai orang. Jom ikut saranan pakar kesihatan untuk ambil suntikan vaksin dan jangan pula percayakan kabar angin. Dengan melindungi diri, kita juga dapat melindungi orang lain. Buatlah pilihan bijak dengan sertai program vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Perhatian rakyat Malaysia, sampai teknik dan strategi saham mudah patuh syariah bersama saya, DDNK, Datuk Dr. Nazri Khan, pakar pelaburan saham, pengurus wang bertaulia, kelas saham online percuma, sesi finale 11 September, 8 pagi, 5 petang. Daftar sekarang, www.menangsaham.com. Ibu percuma menanti anda. Ingat, handsome tak apa, janji kaya. Bagi mengelak dan mengawal penularan jangkitan COVID-19, kita semua diminta untuk kekal berada di rumah. Tapi duduk rumah lama-lama boleh membuatkan kita kurang produktif. Hah? Ya, assalamualaikum. Tolong. Ya, kan ni? Tak tidur lah. Tak, tengah buat test ni. Mana ada untung kan ni, hati tak senang kan ni. Tak ada untung kan ni. Okey. Buat kan ni. Bulan lepas dia punya kong sampai boleh pergi 12 hari. Bulan lepas yang baru ni dapat 7 hari je. Ada, memang ada. Kita buat 2 hari borong, 1 hari kong, ada kong. Seminggu sampai macam itu. Oh, dia kena 0.5. Mbak, saya tengok kau pak meja tak ada kan itu saya. Ah, okey dah. Ada, kita buat bila buat account tu, kalau hati dia orang tak keluar. Itu yang masalah juga. Saya bagi tahu juga. Bila dia orang dengar kong je, dia orang potong macam apa. Siapa yang tak keluar tak ada OT lah kan ni. Yang keluar saya bagi OT masuk. Yang keluar yang masuk OT apa semua 1,600 bersih. Okey dah, yang tak keluar OT apa semua, yang mustahil tu kena tolak pinjam lebih tu 1,100 je gaji. Dia tahu, dia tengok surat apa semua. Tapi dia tengok gaji bersih dia kurang, itu yang dia pun jadi macam tu. Dia pun OT pun tak keluar, lepas tu dia jadi macam tu pula. Habis. Ada apa pun gajinya okey. Ganibat cuma suruh cek gaji untuk setiap hari lah lepas ni. Setiap hari kira gaji dia berapa. Ada, dah jumpa dah semalam semua dengan Tuan Abbas sekali. Dah cakap dah. Lepas tu dia orang tak tahu. Dia orang okey, ada yang terus tak nak. Tuan, setiap hari ni kena pergi ofis tengok tandan dia orang daripada satu hari bulan. Untuk S02 ni kita nak kira gaji hari by hari. Kau bagi je tandan, nanti aku kira gaji dia orang. Tak dapat lah. Kena tunjuk anak dia, Pak.
Dia nak terbentas tu. Boleh lah. Ulang balik tak apa. Tapi kalau salah seorang dalam yang positif, diorang kena cek balik. Tak. Kalau sebab kontak rapat ni, kalau keputusan ni negatif, kena quarantine 10 hari tau. Oh, kena negatif pun 10 hari juga. Kalau dia positif 14 hari. Oh. Lama kita nak tidur ni. Okey, betul. IC 84-1708-0589-7. Betul. Lama kita nak tidur ni. Kita nak ambil hari 2 hari, nanti kita dah set kita akan dari WhatsApp. Okey. Okey.